kita. Demi cinta kita yang abadi. Keluar kalian. Aku mau balas dendam. Kalau gue nih nggak percaya sama yang namanya setan tuh ada di dunia ini. Dengar kagak? Aduh, Gajah Kobra diem aja. Kalau orang tuh yang nyaut, ya dia diem aja. Bang. Suara tuh. Bang. 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 Orang apa? Setan. Saya orang buta, Bang. Abang, orang apa setan? Aduh, saya orang. Enggak percaya. Bukan, enggak ada. Cing ledek di buta deh. Mana? Bawah nih, orangnya di bawah. Oh. Nah. Aduh, Bang. Nah. Jangan jongkok dong, Bang, berdiri. Kayaknya Abang melek kalau ngeliat orang. Bang. Minta tolong Bang ya. Apain? Saya kesasar. Waduh, sorry Jack. Emang iya. Abang mau kemana? Kampung Duri. Lah, ono ada pelang ono. Baca ono makanya. Iya, itu kalau nggak salah tulisannya Teoto Lolo Tolol. Saya kan orang buta Bang. Iya, semangat Bang. Ayo Bang, saya anterin. Langit bagai atap rumahku. Bang, Abang tinggal ngomong. Saya tinggal jalan. Oh gitu. Kanan kiri. Kiri Bang. Mana nih? Benar apa? Bang, wah. Itu dia tuh ada pelang tuh. Kuburan belak kiri, ya kan? Jalan Kampung Duri belak kanan. Berarti kita kanan. Bentar, Bang. Waduh, kok tulisannya berubah lagi? Yang bener dong, Ya itu, Kampung Duri sebelah kiri, Bang. Bener nih? Ya, yang melek kan kita. Awas lo, mau nyasar ya. Tuh. Apa? Ini kan buat tulisan kan? Bukan, itu trotoar yang Abang ketok-ketok. Aduh, ilah. Bodoh. Udah ikutin aja. Tuh, kan. Bang lagi nih. Kiri. Berarti kiri. Bang. Ah. Kayaknya jalannya yang tadi nih. Agak, perasaan Abang aja. Ya, turun dah. Turun misalnya di mari, cepetan. Jangan ditampar. Ya, saya naik angkut begitu turunnya. Abang, diam-diam di mari ya, anteng-anteng bae ya. Saya mau ada urusan di sana ya. Bang, jangan lama-lama Bang. Saya jangan ditinggal Bang. Iya, sudah mabuk minuman. Hehehe, gak delman nih. Tapi kok rodanya man atu ya. Aduh, udah mabuk nih, mabuk berat nih. Udah naik-naik tinggi nih, aduh dah. Abang. Ya, Neng, ya dijawab. Abang mau naik delman, Bang? Iya dong, Neng, naik delman. Tapi, Neng, kok delman gak ada kusirnya ya? Kalau gak ada kusirnya tuh berarti delman setan, Neng. Emang? Aduh, Neng, gue gak bercanda, Neng. Coba, Abang lihat baik-baik. Apa ini, Neng? Neng. Nah, gitu dong. Lama banget sih, Abang. Gede amat tangan Abang. Mana dingin lagi. Sakit ya? Jangan-jangan panas dalam nih. Loh, Bang. Abang habis jatuh ya? Lama amis lagi. Kayaknya gue kenal sama di baunya nih. Aduh, Bang. Saya kenal banget nih baunya nih. Aduh, anterin saya pulang, Bang. Terang buta. Aduh, tolong. Aduh, kabur. Aduh.
Ayo, Delman murah, Delman murah, 10.000, 10.000, keliling-keliling, mas, moga, mas, moga, numpak sini aja. Lu, woi, woi, wah, gini, yuk, woi, aduh, ayo numpak Delmanku, mas, ayo, yuk, pak, mas, apa jeng, mas, apa piye? Ah, Delman goreng patut. Goreng patut, Delmas, gede ini kok digoreng, ini gemblong apa? Taruhana, cara jengu. Mawana goreng hidung. Mawana tak bantu lah. Aduh. Wah, ini kai. Oh, welek. Oh, welek ayo tidak gaya. No. Sini. Udah, kita pulang dah. Puyeng pala gue nih dari tadi lu ngoceh kagak ada hasilnya. Udah pulang dah. Masa jam segini lu udah pulang sih, Pri? Kagak ada pelanggannya, Po. Sepi. Lu punya otak dong dikit. Lu cari ke tempat makan yang lain. Ya tapi emang sepi, Po. Kagak ada penumpangnya. Udah pindah sana, pindah sini, pindah sono. Tetap aja sepi. Kagak percaya. No, tanya si Buluk, no. Iya, Po. Kita tuh dari Kalideres ke Duku Atas. Terus dari Manggarai ke Pulau Gadung. Mubeng maneh. Dari Blok M ke kota. Sepi. Udah, gak bohongnya. Lo pikir Po orang bego apa? Itu mah rutenya Baswe. Lo pan tahu, Pri, keadaan gue, Pri. Mpok lu nih jangan deh, Pri, udah ditinggal mati sama Bang Samiun. Lu tega apa ngeliat gua kerja siang malam? Buat kampanye lu doang? Saya juga ayo, udah. Kan gua udah bilang berkali-kali sama lu, Pri. Lu datang ke makamnya Bang Samiun. Ziarah, nyekar, berdoa di sono. Lu minta diberkatin, biar dari mana laku. Itu kan warisannya dia. Saya juga udah nyaran. Ah, udah diem. Udah. Nih, sekarang gua anterin nih nasi uduk pesanan Epo Janet. Ya elah, baru juga kita berdua pada napas. Masa suruh jalan lagi? Masya Allah, Pri. Lo kebangetan banget sih. Lagian si Kirno juga demen tuh nganterin ke tempatnya Po Janet. Ya kan, O? Kirno? Tanya lo diem aja. Tadi kan saya disuruh diam. Ya saya diam, lo, Po. Ya lo kagak diajak ngomong, ya disuruh diam. Sekarang gua tanya ya, lo kudunya jawab. Iya. Udah ya, jalan ngasih uduk aja ribet banget dah. Oh, ini tuh, Pri. Rumahnya, Pri. Rumahnya Mbak Janet, Pri. Yeah. Pri, dasyat, ya, kalau di Jogja, Pri, orang sesepi berapa kali sih gue mesti bilang sama lo, kalau ngobrol itu kagak usah bawa-bawa daerah Jogja. Capek gue sama lo kagak ada habisnya. Sek no Pri, entah ini Pri. Sek ya. Gede Pri, omanya gede Pri. Pri, sayangnya Mbak Janet masih muda udah janda. Lo jiplak jangan sembarangan tuh, bacot sekolah lain. Bukan janda, dia ada lakinya. Iya, Pri. Suaminya ada, tapi kan jarang pulang. Itu namanya jablay. Alias jarang dibelai, Pri. Pri, masuk ke kamar dong. Nah, mendingan kan? Rezeki, Pri. Lah, aku piye? Udah, lu tunggu sini. Lu pikir? Jupri, kamu bawa temen ya? Ya, ditahu. Kalau ganteng, suruh masuk aja. Kalau buluk, suruh pulang. Masuk dulu ya. Pri. Pri. Weh, kalau sing bening-bening aja. Cah, cobaan dah nih. Gue ngeri hilap aja kalau masuk kamar perempuan. Sayang, gue dengernya. Iya, Mbak. Itu nasi uduknya, ame sambel, ame lalapnya lengkap. Makasih. Jupri, tolong dong ambilin Andu. Nantu anduk. Udah. Kasih Jepri sayang. Ya, gue hilap deh nih. Aduh. Mbak, saya pamit pulang dulu, Mbak, ya. Isi. Jepri! Ini apaan tuh? Ini apaan sih? Astagfirullahaladzim. Kepala laki gue jatuh. Yang lainnya kagak. Ada pertanda buruk apa nih? Kok pintunya ketutup sendiri?
Masya Allah dong, si perempuan bening amat. Ya dong. Ayo Rohani. Halo Nenek. Namanya aneh amat. Dia dari Jepang, wartawan, turis. Ayo masuk. Tegak banget adik sendiri tak aja. Pak. Astaga. Valen, dicopot aja jaketnya, nanti masuk angin loh. Eh, nanti yang bener. Polen-polen aja, Paulin. Ah, sama aja, dia juga ngerti. Ya beda. Ah. Polen, nui deh, oke. Waduh, bagus. Apa Polen nih? Masya Allah. Au. Gue sumpahin mata lo kicer ya. Apa sih po, emosi mulu ah. Sekarang gue mau tanya nih sama lo, maksud lo bawa nih perempuan ada apa kemari? Po, gini, sekarang kan ayah kerjanya nih di tour guide nih. Paulen ini klien ayah. Ah, dia wartawan Jepang yang pengen nulis masalah angkutan tradisional Betawi. Delman. Pas banget tuh, padahal punya Delman. Paulin, sementara waktu boleh gak tidur di sini? Dia bayar kagak? Ujung-ujungnya pasti fulus. Bayar, po. Pinter banget sih lo. Itu lebih boleh lagi. Lama juga kagak nape. Paulen, koko ni tomarimas. Tomarimas? Arigatou gozaimasu. Urishii. Mas. Kagak nape, gue dipanggil mas-mas. Bukan mas-mas dipanggilnya, arigatou gozaimasu. Itu artinya terima kasih banyak. Nah, ayo. Kita masuk kamar yuk. Ya. Apa sih? Lu bawain barang, gua nganterin dia masuk kamar. Oh, madam. Kalau duit paling. Paling. Ini dia nih. Ini kamarnya si Jupri. Nah, nanti lo tidurnya di mari ya. Paulen, kokoninemas. Kokoninemas? Yeay. Udah sih. Mau ngapain lo buka baju? Empok keluar tinggalin kita berdua di sini. Muke lo jauh, kagak pakai. Lo tidur sama gue bareng Jupri. Boleh ya. Ikut gue. Oke. Silakan ya. Oke. Iya, bye. Kok tidak boleh nih? Udah. Ah, gagal lagi. Bre, kita ngapain malam-malam gini lo, Bri? Elah, buluk lo masih aja nanya. Kan kita disuruh Empok Rohaye nyekar kayak kuburannya Bang Samiun, biar nih Delman laris, penumpangnya banyak. Heran kalian ngerti-ngerti. Kan masih ada hari besok, Pri. Eh, biar cepet. Nih kuping gue nih panas rasanya, tahu kagak lo? Lo kan ngerti Mbok Rohaye itu kalau ngomel, petasan rentet. Ya tapi gak wengi-wengi gini, Pri. Iya dong. Misi lo, ngomong kagak jelas, wengi. Gue kagak ngerti dah. Udah kalau lo kagak berani, gue aja sendiri kagak ada masalah. Ya? Yeah? Nih, lo di sini aja nih, biar lo dimakan setan sekalian. Pri, ojo, Pri. Aduh, Pri, aduh, jangan ditinggal, Pri. Aduh, kusti, takut tinggal di sini. Pri, ojo nengok, itu pasti setan, dah. Pri, kotoko menengok ini, biayi, Pri. Mas budak ya, iya. Mas kok angin dari tadi? Kamu setan apa orang? Mana ada setan tuh seksi begini? Ya, aduh.
ditulis ID kan orang lecet. Mau kemana? Malam-malam gini mau ngapain? Mau pulang. Tanter ya. Aduh. Ini jangan colek-colek. Iya, cuma main tinju, mau ngayu kok. Tapi naik apa ya, Mas? Tenang. Naik Delman. Wah, aduh. Aduh, Le. Delmannya kemana? Jampang? Atau Delmannya, Mas? Malah ono wong kok malah pergi. Lah, gimana sih? Aduh. Saya mbak. Jampang hilang, mbak. Aduh. Jampang, Le. Delman. Maksud kedatangan ayah kemari. Meminta redo. Supaya tuh Delman laris. Penumpangnya banyak. Kalau setorannya sampai gede, banyak, ayah bakal bagi seperempatnya buat poro haye. Kenapa jadi gempa begini? Jadi kagak cocok kali ya pembagiannya. Yaudah dah. Kalau kagak setuju, kagak demen sama pembagiannya nih, ayah tambahin airnya ya. Ame dinaikin pembagiannya. Jadi sepertiga. Bang, kenapa jadi jedodan begini? Masih kagak cocok juga. Ayo tambahin dah setengah-setengah. 50-50. Tengah aja. Kalem. Yaudah ya. Kalau begitu, ayah mohon pamit. Kagak hidup, kagak mati, tetap aja medit. Bang! Iya. Ayah nyerah. Kalau kagak demen pembagiannya setengah, serah. Ambil dah semuanya, bang. Tapi ini lepasin. Bang! Mati! Ya, ini kenapa jadi sensitif begini sih ya? Wah, duh, ini bukan Jampang ini, kakinya kok putih. Wah, punya siapa ya? Halo, hola, ini Delmannya siapa? Halo, tenang. Rumah sepi bener begini. Gak tahu apa kaki gua habis dibetot setan. Gua tidur aja dah. Yang bener dah nih hari. Dingin deh. Nih, lihat ya Polin. Ini namanya nasi uduk. Nasi uduk. Yeah, right. Yeah. Okay. Pinter juga lo ya. Oh yes, yeah. Nah, ini makanan khas tradisionalnya Betawi, orang Jakarta. Nah, ini dimakannya selain sama ini, ini sama ini. Nah, makanya pakai ini. Ini namanya sambal. 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 Ini ayah mau minta tolong. Sambalnya tolong tumpangin kemari, dituangin. Aku udah enak nih. Yes. Oke. Oke. Kender juga ngomong. Iya. Oke. Iya. Aduh, ya ampun. Ya ampun. No problem. Ya udah mendingan lu ganti baju aja dulu ya di kamar ya. Ceng. Oh, change. Gumeno. Iya, terima kasih. Iya. Ngomong apa juga gua enggak ngerti dari tadi. Apa-apaan nih? Kenapa ada nih makhluk di kamar gue? Ya, haju lagi.
jangan sampai keluar gak pakai baju. Oke, ayo. Baik, tungguin ya. Ayo si Jupri masuk mari. Ngapain lu sini lo? Baju kagak disangsangin juga. Cepet deh. Iya, makan nih cepetan ya. Ayo kita makan ya. Oke. Pakai bajunya ya. Oke, change. Ayo tunggu. Bye-bye. Ente benar-benar bawa sial. Lagian ente masuk ke dalam lemari lagi. Ini lemari gue. Kenapa lo nyalain gue? Mau keluar sekarang? Kagak, gue duluan. Ini lemari tadi aneh yang pertama datang. Ya tetap aja punya gue. Lu ngapain kamar gue, ha? Ye, pakai pura-pura lagi. Kebiasaan kita waktu kecil, Pri. Ngintip cewek cantik. Bacot aja lu. Gue aja kagak tahu ada perempuan di dalam kamar gue. Siapa lu kenal? Ya, Ana kenal dong. Dia tamu Ana, wartawan dari Jepang. Kenapa lu kagak bilang ame gue? Ini kan kamar-kamar gue. Empok ente tuh tanya. Mata duitan, sewain juga kamar. Pakai nah, nyalain empok gue lagi. Lihat. Ini handphone Ana mau ngapain? Kagak bisa gue kok. Aduh. Kasih mah heran, nani sih tenno? Ya tahuan kan? Ngomong apa dia? Ente sih. Apa? Aduh. Apa sih? YouTube. Ente tahu nggak omongan dia? Apa? Dia nyangkain kita gay. Kamu sudah mirip si Jampang. Kirno dari Jogja sudah tak sulap semua. Jupri pasti nggak tahu. Elah, ada apa gerangan? Dari dalam gue denger lo udah lele. Rajin bener, ada apa? Semalam aku gak bisa tidur, Pri. Nah. Jadi ngecet deh, Man. Yaudah deh, ayo kita berangkat. Masih Jampangnya tenang, elunya gerasakan. Ya, lo paling bisa. Udah naik ya. Suka lupa, ini ganjelan lo. Kebiasaan. Nenek, tenang deh. Yang baru seminggu dua minggu megang Delman lo. Lo lihat aja. Percuma gue udah nyekar ke kuburannya Bang Samiun. Tetap aja di Delman sepi. Sabar, Nopri, sabar dong. Sabar. Gue udah kagak sanggup sabar lagi. Duh, itu siapa? Weh. Kayak ada copet. Lo nyopet lo. Orang. Bunuh. Sabar. Satu. Ayo. Rame, Pri. Ayo. Iya, sabar. Tunggu. Ganjan, lagi ya. Duit hasil tarikan Delman nyari. Banyak ya? Allah. Banyak banget, Pri. Beneran nih hasil lo narik Delman? Ya masa iya, bohongan. Entu namanya ada gue. Tepo ya, udah cari duit banyak-banyak masih aja digaplokin. Begini, Pri, lo tiap hari kudunya dapat duit sebanyak ini. Jadi po ah, gue reban lu ya. Nyari capeknya. Pol. Serah. Emang gue juga udah malas liat muka lo. Banyak banget duitnya. Ya elah, kenapa jadi berdebu gini sih nih kasur? Ada hidung gue pilek nih.
ini aja deh. Enak buat goyang. Di Jogja tuh cuma 6.000 loh mas, telurnya 2 lagi. Heh coy, ini Jakarta bukan di Jogja. Kalau mau makan murah sono aja ke Jogja, makan sono. Kalau mau murah pakai telur sendiri. Telur sendiri ya telurmu. Cabut gak ente? Yo. Ane goreng nanti lo. Besok. Bang, nasi goreng bang, satu bang. Bang, nasi goreng, satu. Oh, takut gua gak bayar ya. Hah? Bang, saya buta, tak punya duit. Loh, ini apa dong? Mas, apa? Sini lo, ah, ini. Oh, apa? Mau ngapain? Ya pesen nasi goreng. Bukan, itu pohon. Kalau pesen nasi goreng itu di sono, mas. Iku lo, nasi goreng di sono, itu pohon. Ngerti pohon apa? Apa sih? Kalau di Jakarta semua dicurigain. Mau nolongin, jarinya mau ngerjain. Gak kayak di Jogja. Ngomongin Jogja. Ini nih mas, ini orangnya nih. Ini mau beli nasi goreng. Ini semua gemblung kabeh. Yowes yo, tak tinggal. Jadi kalau ngomong ya, gemblang. Mas, nasi goreng. Satu, yang pedes. Ya, kalau nggak pedes. Bang, orangnya di sini. Satu ya, yang pedes. Duduk deh bang, duduk dulu lah. Tukang pijet, gundul tenan. Di kandang ini malah aku dibilang macem-macem. Aku merinding ini. Ada apa ini? Kerno, tenang. Loh, gampang? Sama siapa? Sama Jupri ya? Jupri! Mana orang yang gak ada? Jupri! Loh! Wah, ayum banget, Gusti. Itu kok kayak gini. Kamu orang bukan setan, toh? Perkenalkan, saya Sukirno, Purwodilogo Atmo Sangkolo. Kalau di Jogja dipanggil Kir. Kamu siapa? Saya Siti, mas. Hah? Kok yo Siti doang? Yo ada Siti, apa ngono? Siti hantu tanah kusir, mas. Hantu kok, ayu nih kayak gini. Coba lihat baik-baik deh. Udah ngeliat deh, tenang deh. Kirno di sini. Makan. Banget. Panas. Pedes. Saya kebelakang sebentar. Ngurus nih, gak tahan. Ya. Kenapa sih? Abang. Mau dong bang, sepiring. Mau pesan apa? Mie goreng, mie rebus, nasi goreng, nasi gila. Campur-campur aja bang, diaduk-aduk. Iya deh, duduk dulu nih. Gak apa-apa bang, berdiri aja. Iya deh, berdiri aja ya. Aduh, ada lagi ya. Jualan. Bang,
Mau tambah dagingnya, Bang? Lega. Aduh. Bang begini pedas banget, sampai mules, menumpuk saya buang di belakang. Bang, tambahin telur ya, Bang. Ya. Cepet amat, Bang. Aduh. Lendir sih. Aduh, pasti lo lagi deh. Ini Ade makhluk bisa kayak begini bentuknya. Tuh bening bener. Kakinya dong angkat dong biar bisa diurut lagi nih. Iya. Nih begini. Lu mau ngomong Kimota kek, Kimote kek, Kimoto kek. Yang penting gue mijet. Ulen, cipok ya. Cipi moto. Bukan moto. Cipok. Boleh? Iya, moto. Masya Allah. Jupri. Ya. Apa-apaan sih lo nyium-nyiumin si Odong? Bener-bener lo ya. Lo lagi dong. Diam aja lo diciumin sama si Jupri. Habis gimana, Pok? Saya juga nafsu juga. Yeah. You too. Ngomong apa? Tuh, ente sih. Ngomong apa? Kita berdua dikatain gay lagi. Ya, lo jelasin dong. Joget mulu nih bencong. Udah. Nek, antar ke WC dong. Mau ganti softtek. Sally dari tadi lu besar mulu. Kerjaan lu. Udah antar ke sono berisik ah. Ya udah, Mak. Mak, ke WC dulu ya. Kagak nanyain. Damai. Ya. Bang pipis aja cerewet. Aduh, sepi banget deh ah. Biasanya ya ada orang lewat, enggak sama sekali. Rasanya kita udah cakep banget deh ya. Heran deh ah. Emak! Ngapa sih? Setoran, Triman, setoran. Nama gue Tracy, tahu? Tracy? Tracy kali lo. Baskom! Setoran, cepat. Tuh, maaf aja om. Kita belum dapat langganan, belum ada duit om. What? Sekarang lo mau tetap di mari apa mau setoran, ha? Bang, sekarang gini aja deh. Gimana kalau itunya tukar sama duit? Boleh kan, Bang? Agak! Nah, kenapa? Tadi tanus punya gue gimana? Hah? Tanus lagi. Emang bibir lo kan berkarat. Karat, Bang, beling. Omi kencakem aja deh, ah. Cepat! Setoran, cepat! Bisa, Om, duitnya, Om. Nih. Apaan nih? Lihat aja apa itu. Tisu. Oh, tisu nanya. Buset, lu kata gua habis makan lu kasih tisu. Duit. Jangan pengen marah gitu dong, Am. Ah. Sabar dong, Bang. Buset, pakai ngegeol. Gua kagak nafsu. Alah, bohong, ah. Buru gumon nih gua. Kerokin apa, Om? Nih. Kenapa, Om? Uang basa amat nih. Tadi saya habis pipis kepipisan kali, Om. Buset, emang dari mana lu ngambil duit ini? Kenapa, Om? Pahit bener ini baunya. Pakai gula apa biar manis? Wah, makasih ya. Yang penting kan itu duit, Om. Dasar lu, beraninya makhluk lemah aja, gua sumpahin lu. Anunya biar makan setan sekalian. Ah, 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 ah,
Kurang ajar lo ya. Aduh. Ada si kita ke kebun sana yuk, Om. Pocong. Kurang ajar lu ya. Lu yang setan, lu yang pocong. Gua lo kota pocong. HJRP cakepan gua daripada dia. Barangan kalau ngomong lu. Cakep bener deh. Polin. Polin. Nyenyak bener boboknya. Alin, Odong coming son. Ya. Alin tahu aja apa yang ada. Nyakit dah. Ganggu aja acara gue. Teru. Tapi kok suaranya kenapa kayak kucing keselak tulang? Paula, Odong boleh pegang-pegang ya. Odong. Kok cewek Jepang? Bulunya kayak kaki kingkong ya. Odong. Mungkin bawahnya doang kali. Odong. Bukan atasnya kagak. Paulen, ente bisulan. Apa ada yang menjendol? Yes, Odong. Yes, Odong. Yes, yes, Odong. Apa lo? Mau apa lo? Mau apa? Hah? Lo mau perkosa gue? Hah? Bau empang lagi. Biar mampus lo. Lo rasain tuh. Emang ente bilang aneh gak berani sama ente? Ngajak ribut. Gue kagak takut. Ayo sini ribut. Hah? Ayo. Emang kurang aja dari pertama ini. Gak takut. Gak takut sama lo. Gue kaget balik. Gue kagak takut. Aduh. Ayo. Gue kaget. Kenapa kondisi kita kayak begini? Paulen pas banget datang nih. Kali, Mak. Ngomong apa lagi dia tuh? Nih, guy. I know. Gajin, hey. I know. Mas, bangun, Mas. Sopo iki lho. Ngantuk koyo ditangeni. Bapak siapa? Saya tuh penjaga kuburan, Mas. Wala medeni. Kalau enggak percaya, nih. Ngapain di kamar saya? Di kamar ini kuburan, Mas. Coba tuh lihat tuh. Masa toh? Aduh. Kuburan siapa? Jangan-jangan yang jadi setan dia selama ini, Mas. Tolong. Jampang, gue demen ngeliat badan lo makin hari makin gemuk begini. Tandanya lo subur. Agak percuma dah, gue punya lo nih. Kali ini yang kita mau bawa nih cewek cakep ya, impor punya. Jadi lo jangan sampai malu-maluin gue deh. Lo kan suka begitu, suka ngadat, kagak jelas dah. Deh, yang penting lo. Sampai luntur begini. Jepri. Polen. Gimana, udah siap? Ready?
Odong untuk kunino. Odong. Odong lagi. Odong. Odong kagak bisa ikut. Soalnya dia sibuk. Sibuk. Kana. Aduh nyesel dulu gua kagak les. Busi. Ah, busy? Iya. Suka sih. Oke. Nah, sekarang ya kita mau jalan-jalan. Hai. Walking. Ya. Yeah. Ah, berdua. Atas itu. Ana tahu atas sih. Ana tahu atas sih apa sih? Oke. Ayo deh, let's go. Oke. Hati-hati. Barat urusannya berabe. Ini pasti pertama kali nih lo naik delman ya. Enak enggak? Enak ya. Emang ajrut-ajrutan begini rasanya. Pakai minyak wangi dulu biar Paulen terangsang. Odong. Dong. Masya Allah lo dong. Itu parfum apa sih? Kayak minyak nyong-nyong baunya. Lagian lo kelewatan banget sih. Nyemprot parfum aja udah kayak blangwir aja. Ya ampun empok, bacotnya gak dijaga. Emangnya adanya kebakaran apa? Jupri mana? Mana? Dah, si Jupri sama si Paulin. Raka duluan, Pak. Ayo ditinggal, Pak. Iya, lo aja nih. Tolong anterin nih nasi uduk. Pak, lihat dong. Ini pakaiannya udah Hawaii. Kayak anak modern. Ngapain disuruh bawa rantang? Lo mau katanya dari pagi sampai malam dandan. Lo mau katanya pakai jas kagak ngaruh. Tetap aja, muka lo segitu-gitu aja. Jelek. Udah, buruan anterin ke tempatnya Pak Janet, ya? Pak, Pak Janet itu kan yang bodinya bohai, kan? Ya. Yeah. Yang lakinya pelaut kan? Nah, sekarang nanya lagi gua garot lo ya. Cepetan anterin. Empok galaknya sama ama kucing. Ini dia rumahnya Mbak Janet. Makan kedondong sambil minum jamu. Mbak Janet, odong akan memuaskanmu. Jupri, itu kamu ya? Jupri. Langsung masuk aja, nggak usah pakai lama. Jupri, duduk sebelah Mbak sini. Jupri, aku lagi sakit nih. Mataku perih banget. Terus badan aku pegel-pegel. Kamu mau kan nolongin Mbak? Tolong dipijitin. Kamu baik banget deh. Pijitin Mbak ya. Ih, kamu nakal deh. Jupri kamu. Ah, Jupri pelan dong. Jupri. Pijit yang benar dong Jupri. Tanganmu tuh enak banget, mantap lagi keras. Jupri, kalau ke atasan sini dong. Pijitnya. Sekarang bagian depan ya. Iya. Ayo dong Jupri. Jupri. Mbak tuh dari dulu pengen banget dipijit sama kamu. Jupri kok pakai basa-basaan segala sih? Kamu pakai minyak apa sih Jupri? Kamu pakai perangsang ya? Jupri, kamu gak usah pakai minyak perangsang, aku udah terangsang. Aku jadi pengen lihat muka kamu deh. Jupri, kamu kok gendutan? Terus hitam ya? Ih, pakai tutup-tutup segala deh, kamu nakal deh. Ayo dong. Siapa lo? Kok bisa masuk kamar gue sih? Ano dong, kok? Anda disuruh Porahaya nganterin nasi uduk. Wah,
Genet. Genet sayang. Ya salam. Mampus anak. Sayang. Ya sayang. Sayang. Sayangku, pulang kok gak ngomong-ngomong? Aku pengen bikin surprise buat kamu. Aku sengaja gak ngomong sama kamu kalau kapal aku udah merapat di Priuk seminggu ini. Sayang, kita ngobrolnya di luar aja ya. Loh, kok di luar? Iya dong, ngobrolnya di luar. Sayang, aku kangen sama kamu. Aku pengen bermesraan sama kamu di sini. Ya, mau aku parah lagi. Keren jatuh. Enggak apa-apa ya, sayang. Bantal guling. Enggak. Apa yang jatuh tuh? Bantal guling, sayang. Saya periksa dulu ya. Apa sih, sayang? Tidak ada apa-apa, kamu sayang. Siapa di lemari itu? Ada siapa di lemari? Gak ada siapa-siapa sayang. Sayang. Ada siapa-siapa kan? Bangun. Siapa di kamar mandi itu? Ada siapa-siapa, sayang. Siapa? Gak ada, sayang. Kamu simpen cowok di sini ya? Sumpah, sayang. Gak ada siapa-siapa. Kamu tunggu sini. Tukang ledang, disuruh benerin keran yang rusak, Pak. Mampet. Ada keluhan lain, Pak? Mumpung anak masih ada di sini nih. Kalau enggak ada, anak balik lagi ke kantor, ya. Tunggu dulu. Bagaimana saya bisa tahu kalau kamu tukang ledang yang asli? Ya, kalau Bapak enggak percaya, nyalain aja kerannya. Dan pada mana ya? Pak, nyalakan, Pak. Berarti saya udah boleh pulang ya, Pak ya. Selamat siang, Pak. Kang. Hah? Apa? Bukan. Ayo lagi. Pak. Mandek, free. Ini apa-apaan sih ini, ah? Pakai baju loncat yang bijak-bijak begini. Mandek. Apaan sih, Bu? Apaan, Pak? Kamu jangan deh, Delman. Iya, lu jangan ganggu aja. Napa sih, asirik aja. Pri, tenang, Pri. Ini Delman. Ya, gue tahu ini Delman bawa rezeki. Bukan, Pri. Lu bercandain, ntar aja deh, ah. Dari. Sableng. Pri, saya Pri. Wey, Pri, itu Delman setan, Pri. Aduh, kan, Delman. Aduh, setan. Aduh, Matt. Adem itu artinya not hot. No. Hah? Up. Yeah. Epolen. Sekarang kita istirahat dulu. Istirahat dulu. Istirahat. Capek. Capek. Stop. Stop. Oke. Mendingan lu foto-foto mendingan. Oh, foto? Iya, foto-foto. Okay. Nih gua jelasin. Oke. Okay. Kendaraan transportasi buat di Indonesia nih. Indonesia? Heeh. Namanya angkot. Angkot? Bukan mangkok. Angkot. Oke, picture. very nice. Yeah, cakep ya. Tuh. Beca. Beca. Yeah. Picture. Foto. Oh, beca, nice beca. Yeah. Okay. Tuh, yang itu namanya ojek sepeda. What? Ojek sepeda. Cakep. Okay. Foto. Picture.
Very nice. So cute. Ah, no. Ada yang paling mantep tuh ya. That one? Itu namanya odong. Odong? Odong. No. Odong, my friend. Ya, yeah, same. Odong. Same name. Gay friend. Gay. Gay. Odong. You and odong. Gay. Tapi gue bukan gay. I suck. Ya, timbulnya fitnah nih akhirnya nih. Gay. Ya, girang banget. Gay. Ini foto, odong-odong, foto. Gay. Gay lagi. Ya, so funny. Oh, no. Thank you very much. Enak. Mbak Janet. Mbak Rahe. Mbak Rahe. Mbak Janet. Tangi. Dong, bangun. Itu siapa? Aku Kirno dari Jogja, dong. Kirno, Ana lagi tidur, ah, lagi mimpi cewek seksi deketin Ana, ah, bercumbu sama Ana, ente bangunin. Ada apa? Dong, kita harus nolongin Jupri, dong. Jupri. Aduh, dong, tangi, dong. Emang Ana bangke kucing, pakai diginiin lehernya. Emang Jupri kenapa? Aduh, dia bawa delman setan. Tenane, sumpah. Ente serius ya? Tenan. Ente serius kalau ente setan? Aduh dong, bukan aku yang setan, delmannya. Paulin, kerosopo. Jupri. Aduh, bahaya. Itu delmannya, setannya di tanah kusir. Iki piye iki? Pokoknya kalau ente bohong, daki ente aneh kerok sampai putih. Ya aja ngono, Mas. Nek putih aku ora laku, Mas. Mending hitam. Ya udah. Sekarang juga kita cari si Jupri. Cari kemana? Pasti mereka lagi keliling kampung. Ya kita nyarinya naik apa? Ente balik badan ke sono. Ngapain toh, Mas? Badan ente menghadap sono. Iya. Kamu jodulanan loh. Gak kenapa ya? Naik apa. Percuma ada beruang madu kita gak manfaatin. Aduh, jalan. Dong, capek dong, aduh. Enak, cira lu. Oke. Ya. Ya ampun. Ente berat dosa apa berat daki sih? Ojo ngono, Mas. Ngapain ente meluk-meluk aneh? Talelo, lelo, lelo, lekung. Talelo. Menengo, yo, cah bagus. Aduh. Sekali lagi ente cubit pipi anak tabok ente. Kayak pengantin baru aja. Ya, kalau gitu kan enggak apa-apa tuh, Mas. Enggak apa-apa. Najis. Berarti najis satu, najis dua. Hah? Karepmu. Jangan pegang-pegangan. Aku takut. Takut. Ah, dong. Jangan. Ngapain lewat sini, dong? Pergi, dong. Salah. Kurang aja lewat, Teteh. Turun enggak? Iya. Aduh. Turun. Pakai jambak rambut anak lagi. Ente tahu nggak? Tiap tahun pala anak ini dipitrahin sama beras 3,5 liter. Kalau ente kan cuma satu on. Mas, aku sih. Mas, ini kan kawasan kuburan, Mas. Kita muter yuk dong. Muter. Ada juga kalau mau muter sepedanya yang diputer duluan. Ngapa badan anak? Takut banget. Ente kan laki-laki, Kirno. Iya sih. Lagian kita berdua. Udah baca-baca aja. Bukunya ketinggalan, Mas. Ente lu bulung, Mbah. Lu lagi. Ikutin anak. Numpang. Ini anak setan yang mau liwat. Ini anak setan. Loh, kok aku, Thomas? Oh, siapa lagi di antara kita berdua yang mukanya mirip setan? Kan ente. Nah, ayo, naik. Tandang, Mas. Ente anak bilang jangan senderan. Hah? Tadi pelukan, sekarang senderan. Udah bener-bener kayak pengantin baru nih. Kirno, kemana tuh anak? Setan. Ini nih. Aduh, seharian capek. Capek? Iya. Apa? Nah, Polen. Sekarang kita beli minum. Minum. Ah, drink. Iya. Nah, gue beli minum. Polen,
Hai. Di sini aja. Atasnya koko ini nona. Iya di sini aja. Oke oke. Iya. Cepet banget dah ngomongnya dah. Nani? Di sini. Cari apa? Beli soda. Dua. Berapa duit? 10.000. Nih pas ya. Iya. Apa-apaan sih? Heh, anak muda. Ada yang ngikutin kamu. Ah, siapa yang ngikutin? Ada yang ngikutin kamu. Udah megangin, jangan lama-lama. Udah tua, masih genit aja. Nah, udah sinyal lah. Oke, ketemut deh. Jupri. Kagak ngintip. Terus tamu? Ya ampun. Sumpah mampus juga gue berani kagak ngintip lu. Benar. Cek kampret. Kampret apa? Kampret. Oh, ngajak minum. Minum. Gue pikir lu marah ngambek. Jupri. Apa, Polin? Dari yo. Aduh. Polin. Gue dari pertama nih udah nahan-nahan iman gue. Masa jebolnya di mari? Iya. No, nenek. Lihat, no. Nenek. No. Entah ada orang lihat. Ayah, kutsiden. Timbulnya fitnah. No. Ada nenek. Jepi, jus. Kutsiden, yo. Apaan sih? Jusu. Oke, Jepi. Oh, busa. Jusu. Bilang dong dari tadi. Oke, jus. Gue cipok juga dan ya. Lain kali, no. Ente teriak pocong. Biar kenceng dong, biar ada denger. Aku tuh udah teriak, Mas Odong. Aku udah ngasih tahu, kamu aja nggak denger. Ya susah. Apaan? Suara pocong duduk di sepeda aja anak nggak denger, apalagi suara ente. Bohong ente. Tenang, swear lo. Luh, ini si jampang, Mas. Jompang-jampang aja ente. Bang, lihat dulu, ntar deluan orang lagi. Ini coklat, bro. Ya bener, ini. Gua aku tak tumpah ini, ya. Kino. Kita awalnya dari rumah naik sepeda. Kenapa ente sekarang naik kuda? Ya wes, aku udah numpak sepeda, kamu numpak Dirmas. Kino, kapan sejarahnya ana nyupirin kuda? Kapan? Ntar kalau ana naik sepeda lagi, ada pocong lagi, no. Aku gak wajib, kamu depan apa belakang? Ya udah, mau ana di belakang, mau di depan, tapi ente pelan-pelan ya. Kencengan, buruan ya. Ayo, jambang. Ayo. Ayo, buruan. Nah, tuh kan tinggal lagi. Nah. Kalau sampai hujan, sejuk banget dua-duaan kayak begini nih. Pelukan. Nani? Pelukan. Kalau sampai hujan, pelukan sedap. Ya, kita berdoa agar hujan. Nah. Ini namanya pucuk dicinta. Paulan pun tiba. Sedap banget dah. Peluk dong. Peluk. Peluk. Pelukan, kalau begini enaknya pelukan. Tadi? Peluk duluan. Peluk. Jepri? Kok pintunya kekunci sendiri sih? Mati lampu lagi. Ayeh.
ngapain porohai? Ngapain? Aduh, aku nemunya udah berjatuhan gini loh, Dok. Berjatuhan emang buah duren. Ayo tolongin. Pak. Sabar ya, Polen ya. Coba kita kedinginan ya. Mendingan kita nedu. Nedu. Udah lo dong sini, ntar gue nyimpul. Udah kayak di film-film gitu. Tami apa sih, Tami? Masuk. Ajak masuk duluan lagi. Oke. Ini rumah apa kandang pocong sih? Polen. Serem. Sini. Nah. Tuh. Ada tempat buat api. Api? Fire. Fire? Ah, aja beri fire. Nyalain dulu ya. Fire. Go. Nyin. Tadi gantung. Sebenernya nih. Polen. Hai. Baju lo, baju basah. Basah? Ini yang ganti yang ini. Change. Iya. Thank you. Yeah. Okay, turn around. Look. Udah. Kemana? Iya. Okay. Aduh, jantung. Iya, jantung. Habis itu muter-muter. Oke. Pak Samion! Tanggal berapa sekarang? Aduh, Gusti. Tanggal ya tanggal, tapi ojo ditabok. Kenapa sih, Pak? Bangun-bangun nanyain tanggal. Mau lahiran emang, putih kagak. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 15, Mbak E. Gue udah duga. Kalau hari ini tepat dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Emangnya ada kejadian apa sih, Pak? Sebelum Bang Samion kawin sama gue, Bang Samion pernah pacaran sama perempuan yang namanya Siti. Siti? Hantu tanah kusir kan namanya Siti, Pak. Yang matinya minum racun kan? Justru itu masalahnya. Masalahnya apa tuh, Mbak? Jadi Mbak Siti itu dendam sama Mbak Rohaye karena cuma nolongin Bang Samiun. Ya, Sitinya mati, tapi Bang Samiunnya tetap hidup. Malah kawin sama Mbak Rohaye, iya toh? Udah. Pokoknya sekarang kita harus nyusulin si Polen sama si Jupri. Gue udah tahu mereka ada di mana sekarang. Ayo, no, dong. Ya. Nanti kita keburu terlambat. Ayo. Tenang, Mbak. Kirno. Pembalap delman dari Ngajuk, Jakarta. Ngoceh aja lu, ah. Awas aku dia. Di kampleng itu. Ente udah ngaku pembalap. Kalau sampai ini delman nyungsep, ane tabok ente. Yo, jangan itu. Jangan tobak tabok. Sing sabar tuh, Mas. Tenang, Yole. Tenang, Le. Aduh, Gusti. Tenang. Ayo buruan dong. Sito. Sabar, Yole. Ayo mikir, Le. Ayo, Om aku. Jepri, temi cerah, Le. Mang aja, yang intim. Udah? Oke. Coba lihat, Nen. Hah? Ya, udah kering ya? Oke, kering. Udah cakep. Gemes gue ngeliat muka lo, cuman-cuman. Demi. Ghost. Setan. Demi. Kagak enak nih perasaan gue nih ngomong gue. Mandek, Le. Iya, ini dia. Iya. Mandek, Le. Aduh. Ini delman setannya, Mbak. Dikitnya, Mas. Dikit, Mas. Ente turun. Kalau ente gak sanggup turun, ente gelinding aja.
Aku pedih, Mas, pedih. Sini, lepasin mereka. Mereka itu gak ada masalahnya sama lo. Gue aja yang minum racun biar gue mati sekalian. Jangan, Pak. Oh, jangan diminum, Pak. Jangan, Pak. Sini, biarkan mereka. Bang Mion. Siti, yang hidup biarlah tetap hidup. Semua sudah ada jalannya. Ayo kita kembali. Selamat tinggal, Rohain. Ganjen amat sih, ha? Udah kayak mau ngelepas perawan aja. Polinnya mana? Polan. Hai. Aku bisa. Dong. Koper dong, koper. Pri. Ente lihat dong, yang cocok bawa barang. Mukanya sama badannya kayak kuli. Kok? Iya. Koper dong. Untungnya lihat dong, saya mas. Dia ngomong apa itu? Dia bilang, dia ngucapin terima kasih sama semuanya. Oh, iya. Sama-sama. Sesinto 5 saya. Mau apa lagi dong? Dia bilang dia boleh enggak minta foto buat kenang-kenangan di Jepang. No, lo fotoin. Lu aku mana gitu. Ente dulu. Entar gantian. Udah cepet dah. Peto ah. Eh, siji, loro, telu. Gantian. Yuk. Paling ya. Oke. Eh, lu. Hati-hati. Aduh. Hati-hati, baby. Mbak, eh. Ini dulu, Nek, ya. Ini dulu, ya. Aku kok, ya. Hati-hati. Mas, aku kapan, Mas? Bentar, kalau Paulin udah sampai ke Jepang. Duh. Enggak. Padahal. Aduh, putih. Tanya, jangan terkelan. Udah siap semuanya, nih. Mau ke Edi. Oke. Jambang. Aduh. Ngiri-ngiri, Nek. Ya. Delman nih. Hah? Gua paling gak demen deh nih, gua Delman nih. Hei, awas. Pergi lu. Delman, pergi lu. Pergi. Hush. Awas. Delman, pergi lu. Pergi. Pergi. Ngapain? Nantangin gua lu. Woi. Nantangin gua lu. Berani lu sama gua. Bikin gua gak trauma sama Delman. Ente sekarang ikut lagi yuk, jalan-jalan. Enggak mau, Nek Delman. Gua enggak mau. Siapa bilang, Nek Delman? Ini mobil. Hah? Mobil. Ayo, lu enggak mau ikut banget. Iya, iya. Buka. Mobil. Iya. Ini jograin di 3T. Ini kan Delman ini. Ayo, munggah. Naik. Jangan bohongin gua lo. Aduh. Naik. Wes, lu, Pak. Ayo, naik. Jalan. Jalan terus. Kok mundur, Le?
aku benar-benar bebanin Jampang ya. Sabar Jampang ya. Rame, emang begini rame. Hai Jampang. Udah rusak, Bu. Rusak apri. Woi. Jangan ini rusak banget. Ya, Pak. Aduh. Oh.